penggambaran kali ini, Brad Sam membawakan pemandangan umum di kawasan Laut Kampung Segaliu, antaranya pemandangan dan lokasi untuk mendapatkan hasil udang, untuk menjual beli udang, dan seterusnya, membawakan kepada penonton tentang sejenis pengangkutan yang terkenal digunakan di kawasan laut, yaitu pambok. Teruskan menyaksikan semuanya di dalam Gembara Laut. Assalamualaikum warga YouTube, bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel YouTube. Hari ini Brad Sam akan buat satu penggambaran untuk mengesan lokasi-lokasi kisah benar yang berlaku, di antaranya tempat-tempat yang ada kejadian pembunuhan dan ada orang yang kata orang lokasi mati lemas. Jadi kita akan coba menjejaki tempat-tempat tersebut dan kita coba dapatkan kata orang view sebenar di tempat tersebut. Oke, jadi teruskan menyaksikan video-video daripada channel YouTube Brad Sam. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, follow dan share channel YouTube Brad Sam. Brad Sam, sensasi. Tempat di kawasan laut Kampung Segaliut yang dikenali sebagai Bukit Mas. Brad Sam pun tidak tahu kenapa dipanggil Bukit Mas, sebab tidak pernah pula jumpa emas di sini, tapi dipanggil Bukit Mas. Mungkin ada dia punya sejarah lah, jadi Brad Sam pun tidak tahu. Oke, miss dulu MK. Oke guys, jadi ini sebagian tempat untuk mencari udang kertas ya. Kalau kita tengok banyak nelayan di sini ya. Jadi ini lokasi dia, kawasan-kawasan untuk mencari udang. Ada yang menggunakan rambat dan ada yang menggunakan pukat halus. Oke guys, jadi ini sebagian kampung yang terdapat di kawasan Laut Segaliu dah, Kampung Simagun. Jadi di sini adalah lokasi untuk jual beli udang juga, ya, Kampung Simagun. Dan rata-ratanya di sini memang semuanya pekerjaan adalah nelayan mencari hasil-hasil laut ya. Ini antara kendaraan yang terkenal di kawasan laut ah, dipanggil pambot. Kalau pambot ini memang laju nih guys, antara dia ini laju guys, sebelum dia racing tuh. Kalau dia racing tuh guys memang laju. Oke guys, jadi destinasi pertama kami akan coba menjejaki kawasan untuk mencari siput laut ya. Jadi lokasi siput laut ini biasanya di kawasan kayu-kayu bakau. Jadi Brad Sam akan mengunjungi tempat pertama untuk mencari siput laut. Selepas itu barulah Brad Sam akan menuju ke lokasi-lokasi yang ada terjadi pembunuhan, lokasi-lokasi yang ada buaya legenda, dan juga lokasi-lokasi yang berlaku kes perahu karam dan juga yang membawa maut kepada nelayan-nelayan tersebut. Jadi kita akan menyaksikan sendiri lokasi-lokasi tersebut. Jadi teruskan bersama dengan Brad Sam, sensasi.